سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-24, yaitu hadis yang bicara tentang pengharaman ataupun tentang haramnya berbuat kezaliman. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهي hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. يا عبادي كلكم ضال إلا من اهتد إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. وهاي hamba-hambaku, semua kalian itu adalah tersesat dalam, semua kalian adalah tersesat jalan kecuali yang aku berikan petunjuk, maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepadamu. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهي hamba-hambaku, semua kalian adalah lapar kecuali yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepadamu. يا عبادي كلكم عار illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah telanjang kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah, mohonlah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepadamu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُمْ. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah di waktu siang dan di waktu malam, sementara aku mengampuni semua dosa-dosa. Maka mintalah, mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهي hamba-hambaku, jika orang-orang terdahulu dan orang yang akan datang dari kalian yang ada di muka bumi ini meminta kepadaku, lalu aku memenuhi permintaan mereka semua, maka itu tidaklah akan mengurangi apa yang aku miliki, kecuali sebagaimana jarum dimasukkan ke dalam laut dan diangkat kembali. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Wahai hamba-hambaku, itu semua adalah perbuatan kalian yang aku catat, lalu aku akan berikan balasan kepadamu. Maka barang siapa yang menjumpai, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka janganlah sekali-kali menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang
mungkin agak sempit ini saya tidak dapat menjelaskan hadis yang sangat panjang ini, maka ya insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan lanjutkan dengan menjelaskan hadis qudsi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.